Dikenali sebagai pusat kewangan dan perniagaan antarabangsa, hub logistik minyak dan gas, hub pendidikan, perikanan, limbungan kapal dan hub sukan pelancongan. Itu bukti Labuan terus membangun dan berkembang maju dengan pembangunan mapan selepas 36 tahun sebagai wilayah persekutuan. Pertumbuhan ekonominya yang holistik melonjakkan lagi nama Labuan di rantau ini. Sempena Hari Wilayah Persekutuan, Kamarudin Abdullah menyediakan laporan ini. Pembangunan terancang dan tersusun. Labuan berkembang maju dalam pelbagai aspek sesuai dengan statusnya, Pulau Bebas Cukai. Terkini, sektor pelancongan diangkat dalam merancangkan lagi ekonomi Labuan untuk menarik pelancong dan pelabur selain membuka banyak peluang perniagaan dan pekerjaan kepada warga tempatan. Ia sekaligus mampu mempertahan dan menstabilkan ekonomi Labuan secara berterusan yang didorong ke saling hubungan yang baik. Di antara yang boleh membantu sebenarnya industri-industri seperti pelancongan ini. Dan Labuan perlukan promosi yang lebih agresif. Kita bukan sahaja mahu dikenali di seluruh dunia sebenarnya. Kita juga ingin dikenali dengan lebih rapat di dalam Malaysia itu sendiri. Hala tuju pembangunan Labuan juga terus ditambah baik bagi memastikan setiap aspek pelaksanaannya dilakukan secara teratur. Kita sudah rancang Labuan dan kita terus revise perancangan, kita fine tune. Kita tidak pernah lari daripada perancangan asal pun. Kita cuba pertambahbaikan dan industri-industri yang dibangunkan ini. Perbadanan Labuan terus menjalankan rangka tindak pembangunan Labuan 2030 dan pelan perancangan jangka panjang Labuan 2040 dalam memastikan penjanaan pendapatan terutama dalam sektor pelancongan dan perkhidmatan. Banyak limpahan ekonomi termasuk hotel-hotel, restoran, ya, sektor pengangkutan, lepas tu sektor IKS kita, sektor perkhidmatan juga akan mendapat limpahan yang positif daripada sekiranya kita dapat membangunkan aktiviti-aktiviti pelancongan ini dengan seberapa cepatlah. Di samping itu, lebih 100 acara pelancongan dirancang tahun ini mampu menarik penyertaan luar. Juga, beberapa kawasan di Labuan yang berpotensi dijadikan geopark turut dirancang sebagai produk pelancongan baharu. Kita telah kenal pasti 9 tempat yang berpotensi, namun kita akan lihat mana tempat yang lebih utama untuk dibangunkan sebagai produk baru pelancongan di Labuan. Dengan tema Sayangi Wilayahku, sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan tahun ini, tumpuannya bersama rakyat memenuhi aspirasi destinasi niaga dan santai. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Wilayah Persekutuan dengan tema Sayangi Wilayahku kepada semua warga wilayah persekutuan yang berada di Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Saya juga berharap agar Labuan terus membangun dan terkenal di peringkat kebangsaan dan juga mahupun luar negara. Selamat menyambut Hari Wilayah Persekutuan kepada seluruh warga wilayah persekutuan, terutamanya warga Labuan. Semoga Labuan terus maju dan cemerlang. Hasrat menjadikan sektor pelancongan sebagai sumber ekonomi Labuan mampu tercapai. Namun, semua pihak termasuk sektor kerajaan dan swasta perlu berganding bahu bagi merealisasikan agenda tersebut. Kamarudin Abdullah, RTM.